Baik, dilanjutkan dengan pengguntingan pita. PJ Bupati Aceh Singkil meresmikan jembatan handel di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023. Peresmian yang berlangsung itu turut hadir unsur Forkopimda Aceh Singkil, Ketua MAA Aceh Singkil, para kepala SKPK Aceh Singkil, Satlantas Polres Aceh Singkil dan lainnya. Setelah diresmikan, kini masyarakat tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kuta Baharu, Singkohor, Gunung Meriah, sudah bisa menikmati jembatan yang menjadi dambaan mereka selama ini. Bahwa, masyarakat di tiga kecamatan tersebut, selama ini selalu mengeluh dengan kondisi jembatan penghubung yang sangat rusak parah di sana. Bahkan di jembatan tersebut, sering terjadi korban lalu lintas. Selain itu, jembatan yang lantainya berbahan plat tersebut, masyarakat sekitar jembatan pun sering merasa terganggu karena suara bising ketika kendaraan melintasi jembatan yang rusak itu. Untuk diketahui, jembatan yang diresmikan itu menelan anggaran sekitar 35 miliar rupiah. Sementara, pembangunan tersebut dimulai pada tahun 2019 hingga tuntas di tahun 2023. Terkait jembatan tersebut, perencanaannya direncanakan di zaman bupati yang dijabat oleh Safriyadi, kemudian pembangunannya di zaman bupati dijabat oleh Dul Musrid, dan kemudian selesai selanjutnya diresmikan zaman oleh PJ Bupati. PJ Bupati Aceh Singkil mengatakan, pembangunan jembatan handel Rimo itu menunjukkan kolaborasi baik semua pihak dan ibarat main bola. Tapi yang jelas, prioritas pertama kita bagaimana yang kita bangun ini bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Sehingga kalau memang mau kita tingkatkan beban, berarti statusnya akan kapasitas tangannya juga. Sementara, tokoh masyarakat yang juga merupakan Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, atas telah diresmikannya jembatan tersebut, mengungkapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti yang Ibu tadi, saya yakin kepada Pak Mertulis ini untuk membangun yang lain-lainnya. Karena apalagi Pak Mertulis ini orang dari provinsi. Ya, teman-teman yang duduk di sana, seperti saya bilang tadi, teman Pak Mertulis juga, termasuk kepala bapedanya. Jadi saya yakin dan percaya bahwasanya terobosan untuk jembatan seperti yang tadi, lain sekolah, yang jalan-jalan seperti yang dapat waktu tadi 2024. Jadi secara bertahap lah ya dibangun semua. Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Aceh Singkil menyampaikan, dalam proses pembangunan jembatan itu, walaupun ada kendala-kendala, itu merupakan proses penyempurnaan. Saya pikir kita perlu apresiasi masyarakat di sini, ya masyarakat yang cukup sabar. Teman-teman bisa lihat masyarakat ya terganggu tidurnya lah dengan suara risi-risi itu, tapi alhamdulillah 4 tahun kita suruh mereka sabar, alhamdulillah hari ini kita bisa tuntaskan dan insya Allah hari ini sudah bisa mereka lega untuk tidur lah. Jadi tidak lagi suara-suara yang bising dan segala macam. Demikian. Dari Aceh Singkil, Zulkarnain Kabar Singkil Metuah melaporkan.